Toponya sakit ya? Belum apa ya? Barang 10 yang ada dirawat. Di depan aja dah. Dengan ternyata ya kasus COVID di Majalengka itu sangat meningkat drastis, apalagi di bulan November ini. Pada bulan November ini, Rumah Sakit Majalengka berusaha menyikapinya dengan salah satunya di samping menegakkan disiplin ya pada petugas supaya menerapkan protokol kesehatan, juga kami membuka tambahan layanan untuk ruangan isolasi yang tadinya hanya 5 ruangan dengan 5 tempat tidur, saat ini ditambah lagi sehingga pada saat ini menjadi 16 tempat tidur. Ada rencana penambahan lagi? Rencana ada. Saat ini sedang disiapkan 16 tempat tidur lagi. Mudah-mudahan ini cukup gitu ya, karena melihat situasi saat ini dengan kondisi 16 tempat tidur yang bisa digunakan. Kami sebetulnya punya 18, hanya yang 2 itu kondisinya sedang diperbaiki saat ini. Itu masih ternyata masih banyak pasien suspek atau konfirmasi yang berada di luar kamar isolasi. Kami memiliki 16 kamar itu penuh dan ada beberapa pasien yang sekarang posisinya di IGD dan di ruang penyakit dalam, pasien suspek ya, pasien suspek.